Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah. Dengan mengklik tombol subscribe di bawah berarti kalian mensupport channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ke tutorialnya. Selamat menonton. Oke guys, untuk bahan pertama yang kita butuhkan di sini adalah aplikasi Bitsin dan aplikasi KineMaster. Jika kalian belum mempunyai aplikasinya, kalian bisa download di Google Play Store secara gratis tentunya guys. Oke, jika sudah kalian download, langsung saja kita buka aplikasi Bitsin-nya. Dan untuk tampilan awal aplikasi Bitsin seperti ini. Jika sudah muncul lebaran seperti ini, langsung saja kalian klik icon plus. Dan kemudian kalian masukkan salah satu foto, cukup satu saja guys. Kemudian next. Dan jika sudah, langsung saja kalian cari efek yang namanya Sweetless. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kemudian kalian klik icon KineMaster yang di pojok kanan bawah. Nanti secara otomatis Anda langsung dibawa atau diarahkan ke aplikasi KineMaster. Dan jika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian langsung saja klik OK dan unduh semua aset. Dan pastikan data seluler Anda diaktifkan. Berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan cancel saja. Dan untuk langkah yang kedua masih sama, kita buka aplikasi Bitsin-nya, kemudian masukkan salah satu foto. Dan yang kedua kita cari efek yang namanya Calm DJ. Untuk tampilannya sendiri seperti ini, seperti biasa langsung saja kalian klik icon KineMaster yang di kanan bawah. Nanti akan muncul seperti ini, langsung kalian oke dan unduh semua aset. Secara langsung kalian akan dibawa ke aplikasi KineMaster. Jika kalian sudah dibawa ke aplikasi KineMaster, langsung saja kalian kembali atau hapus project yang sebelumnya. Kemudian buat project baru dengan aspek rasio yang sama, yaitu 1:1. Lalu kalian klik media dan masukkan satu buah video. Dan jika sudah, langsung saja kalian klik icon audio, masukkan musik background. Untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi. Setelah itu kalian perbesar timeline-nya, kemudian kalian cari di detik 07,864. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah ketemu, langsung saja klik icon gunting dan pangkas ke kanan playhead. Untuk langkah selanjutnya adalah kita pergi ke pengaturan, pilih penyuntingan. Untuk durasi foto default project-nya kita ubah menjadi 0,6. Nah, kira-kira seperti ini. Langsung saja kita checklist dan masukkan 27 foto. Jika sudah kalian masukkan 27 foto, langsung saja kalian kembali ke foto pertama. Jika sudah, langsung saja kalian klik foto yang pertama, tambahkan klip grafis. Di sini saya memakai klip grafis yang Sweetless yang telah kita unduh dari aplikasi Bitsin tadi. Untuk pemakaian klip grafisnya sendiri, di sini kita menggunakan yang nomor 15 untuk foto yang pertama. Dan untuk foto yang kedua kita memakai Sweetless, masih sama. Hanya saja kita memakai yang nomor 17. Dan untuk foto yang ketiga kita memakai nomor 15. Untuk keempat nomor 17, saling bergantian begitu seterusnya sampai foto terakhir. Jika sudah semuanya, langsung saja kalian klik media, lalu masukkan 15 buah foto. Setelah itu kalian kembali ke 15 foto terakhir. Dan kira-kira di sini langsung saja kalian tambahkan klip grafis. Dan untuk 15 foto terakhir ini kita memakai klip grafis yang Call Me DJ. Untuk memakaikan Call Me DJ, di sini saya memakai yang nomor 04. Lakukan ke semua foto. Today.
Untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pemangkasan di setiap foto. Jika kalian susah untuk melakukan pemangkasan, terlebih dahulu kalian zoom fotonya. Kemudian langsung saja kalian cari di detik 08.275. Nah, jika sudah ketemu, langsung saja kalian klik fotonya. Kemudian pilih ikon gunting dan pangkas ke kanan playhead. Dan untuk pemangkasan yang kedua, kalian cari di detik 08.475, kira-kira seperti ini. Jika sudah ketemu, langsung saja kalian klik foto, pilih ikon gunting dan pangkas ke kanan di playhead. Dan untuk pemangkasan selanjutnya akan saya tampilkan detik-detiknya sebagai berikut. Kecuali foto terakhir, tidak usah kalian pangkas, panjangkan saja sesuaikan dengan durasi musik backsoundnya. Setelah itu langsung saja kalian kembali ke depan, lalu kalian langsung saja klik lapisan dan cari efek yang namanya Fitnet. Jika kalian belum mempunyai, kalian bisa download di toko aset KineMaster dengan men-scroll ke bawah dan didapatkan lainnya. Dan kemudian kita panjangkan sesuaikan dengan durasi video. Untuk pengaturannya di sini strength-nya kita memakai kira-kira 14-15 kurang lebih. Dan untuk softness-nya kita turunkan menjadi kurang lebih 51. Kemudian kalian klik lapisan kembali, lalu pilih hamparan dan cari yang namanya snowblower. Jika kalian belum mempunyai, kalian bisa scroll ke bawah dan dapatkan lainnya. Di sini saya menggunakan yang come out. Setelah itu kalian panjangkan sesuaikan dengan durasi video. Dan untuk alpha opasitasnya kita turunkan kira-kira sekitar 60. Oke, jika sudah langsung saja kalian checklist. Jika sudah, langsung saja kalian pergi ke foto yang ke-28. Nah, jika sudah ketemu, langsung saja kalian pilih lapisan, kemudian kalian tambahkan warna solid. Untuk warna solidnya di sini saya memakai yang warna putih, dan untuk ukurannya kita pilih yang full screen. Kemudian kalian klik lagi hamparan, pilih menu menyampur dan pilih yang hamparan. Oke, jika sudah langsung saja kalian klik kembali lalu pangkas ke kanan playhead. Dan untuk durasinya kita ubah menjadi 1 detik atau kita geser sampai mentok ke kiri. Selanjutnya kita paskan di setiap transisi dari antara foto yang ke-27 dan ke-28. Selanjutnya kalian duplikat lalu tepatkan di semua transisi sampai foto terakhir. Oke, selanjutnya langsung saja kalian ekspor. Sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.